Okay, assalamualaikum. Saya Chef Adam, founder kepada Adam Pastry. So hari ini kita akan membuat apa? Cream puff. Cream puff bukan sebarang cream puff, tapi cream puff blueberry fructose. Kita akan gunakan fructose blueberry hari ini dengan osikau. Dia ada unsalted dengan salted butter. Okay. Okay. Kenapa cream puff? Cream puff ni dia bukan untuk apa dessert saja. Dia boleh jadi savoury. Dia boleh jadi macam-macam. Dia resepi yang sama, dia boleh jadi eclair, dia boleh jadi sandwich, macam-macam lagi. Dia tak semestinya manis. Contoh untuk dia punya crust dia, kita nak jadikan dia savoury, kita boleh gantikan kita punya normal butter, kita buat compound butter yang selalu yang kita spread dekat kita punya garlic tu, apa garlic bread tu. Ah, yang tu kita boleh gunakan dia apa sebagai ganti kepada butter yang tak ada flavour. Okay, yang tu untuk savoury. Kalau untuk yang biasa, kita just gunakan butter biasa sahaja dengan apa susu. Okay, apa yang hari ni kita perlukan adalah telur, air, susu full cream, tepung gandum biasa, garam. Kalau kita guna apa salted butter, garam tak payah dah. Kita just perlu apa garam bila kita gunakan unsalted butter. Kenapa kita nak gunakan unsalted butter? Dia ada kandungan buah dia. Dia buah dia sebiji-sebiji. Okay. Lagi satu, saya suka fructose ni sebab satu, dia dah sediakan satu ni tempat penutup dia. So bila kita guna tak habis, kita boleh tutup macam ni. So kita buka dia macam ni. Kita buka. Selalu kalau kita beli apa brand yang lain ke apa, packaging dia, dia tak sediakan penutup dia. So yang ni bila kita lepas gunakan, kita tutup je, simpan dalam fridge. Okay. So kalau apa contoh masa kita belum buka lagi, dia akan apa, dia boleh simpan dekat room temperature. So kita tak payah apa risau dia akan berkulat ke apa, sebab yang ni dia dah vacuum seal semuanya. So dia akan selamat. Tak payah letak dalam chiller ke apa, kecuali kita dah buka. So kita mulakan dengan apa, kita masak apa shoe paste dulu. Shoe paste apa cream puff sama. Shoe paste dia adalah apa dia punya base dia. Dia boleh jadi churros, dia boleh jadi cream puff, dia boleh jadi macam-macam lagi. So kita kena masak dia punya shoe paste dulu. So first kita masuk apa, masukkan susu full cream. Kita masukkan air. Lepas tu kita masukkan garam. So untuk kita masak shoe paste ni, saya selalu suka guna wooden spoon. Sebab nanti dia punya texture dough tu dia akan jadi kental. So korang jangan lupa apa like, share dengan komen dekat kita punya ni. Nanti kita ada free gift, kita akan bagi yang ni kepada sesiapa yang ada, sesiapa yang komen like yang paling top 5 lah, kita akan bagi ni. So korang tak payahlah perlu apa keluarkan duit dulu, korang rasa dulu baru korang beli. Okey, dia memang jamin terbaik lah sebab dia tak manis satu. Dan blueberry dia dalam tu sangat besar, dia tak macam kecil-kecil. Nanti saya tunjuk texture dia macam mana. So kita masak dulu dia punya shoe paste. So dalam ni kita dah ada tadi, dah ada air, dah ada apa full cream milk. So lepas dia dah, so kita akan bawa apa, kita akan didihkan benda ni sampai butter tu larut, kemudian kita akan masukkan tepung. Ini dinamanya shoe paste. Yang ni adalah basic. So kalau korang nak masukkan rempah-rempah ke untuk segala benda yang apa savoury, boleh nak letak paprika ke, nak letak dill ke, mix up ke, boleh untuk buat untuk jadikan dia savoury. Nak letak dia dengan smoked salmon, smoked duck, semua pun boleh. So kita dah nampak dia dah mula cair.
Okey, contoh dekat rumah korang tak ada butter, tak ada susu apa, korang boleh replace je resepi ni dengan apa, air biasa dengan minyak. Tak perlu pun kita guna butter kadang-kadang. Kalau ada shortening, boleh masukkan shortening apa yang ada kat rumah sahaja. Sebab yang penting dia punya apa, feeling dia yang penting untuk apa, dia punya flavor. Casing dia selalunya tak ada rasa. Kita akan highlight dia punya rasa melalui dia punya feeling. Inti dia. So sesiapa yang tengah tanya apa resepi boleh dapat kat mana semua tu, kita orang dah pin kat bawah, so korang boleh tengok kat Facebook tu. Siapa-siapa yang terlepas apa resepi semua, nanti kita akan upload balik apa live ni dekat Facebook. Sesiapa yang belum kenal saya, saya adalah founder kepada Adam Pastry. Boleh follow saya dekat apa Instagram, Adam underscore Pastry, A-D-A-M underscore P-A-S-T-R-Y Pastry. Logo belakang ni. Okey, kita dah nampak dia dah boiling. Dia kena betul-betul sebati, dia dah larut semua, baru kita masukkan tepung. Shoe paste ni dia tak boleh apa masa kita dah adunkan dia punya adunan. Alah, macam dah tercair sikit baru kita nak tambahkan tepung sikit, tak boleh. Dia kena masak balik apa macam ni. Kalau dah cair, dia cair. Tak boleh tambah tepung. Kalau dia pekat sangat, tak boleh tambah apa air. Ramai yang apa tanya saya, kenapa saya buat apa cream puff selalu melepek je jadi macam roti canai. Sebabnya bukan susah untuk kita buat ni, tapi masa korang apa, masa apa kita punya cream puff dalam oven tu, korang pergi buka pintu, so dia punya steam semua dah keluar, so dia akan jatuh balik flat. So jangan kacau dia sampai dia betul-betul dah set end of masak. Selalunya between 18 to 25 minutes saja, depending on dia punya oven dengan suhu. Ok, dah nampak dah menggegap macam ni. Ok, kenapa saya gunakan full cream milk hari ni? Sebab saya nak dia punya shoe paste tu dapat golden brown and rasa apa dairy product tu, dia akan rasa rich sikit and dia akan bau wangi. Kalau korang tak ada susu, tak ada butter ke apa, korang boleh gantikan butter dengan minyak ataupun shortening ke apa-apa fat content. Lagi satu, kalau tak apa, tak nak susu, gantikan dengan dia punya air sahaja. Tak perlu susu pun tak apa. Okey, dia dah mendidih. Kemudian kita akan masukkan tepung. Ini tepung gandum biasa je. Kita akan masak dia sampai dia tak melekat kat kuali, sampai dia jadi macam bola. Ini penting untuk kita masak dia punya starch tu semua, untuk activate dia punya starch, so nanti dia akan kembang jadi cantik je. So korang jangan lupa like, share and comment. Top 5 nanti kita ada free gift. So ada apa-apa sebarang apa soalan pun boleh tanya. Okey, korang dah nampak dia akan jadi kental macam ni. Okey. So kita akan masak dia sampai dia betul-betul dah pejal. Sampai dia tak nampak butiran dia punya butiran tepung dia tu. Nak buat churros pun sama juga step dia. Sama juga macam ni, cuma resepi yang berbeza, sukatan yang berbeza. Okey, kita akan masak macam ni. Tengok dia tak melekat langsung. Okey. Kemudian step kedua, kita akan pukul dia sampai dia punya temperature lebih kurang dalam 60 degree Celsius. So yang ni kita akan masukkan dalam mixing bowl. Kalau dekat rumah, kalau korang tak ada stand mixer ke apa-apa mixer, korang boleh je pukul dengan apa senduk kayu. Boleh je pukul tangan. Tak semestinya korang ada equipment yang lengkap baru korang boleh buat pastry.
Yang ni untuk mempercepatkan kita punya proses sahaja. So kalau kuantiti yang sikit, boleh je pukul guna tangan. No problem. So kita boleh nampak dia punya wap tu semua dah keluar. Kita akan pukul dia sampai 60 degree Celsius. Tak apa, apa kita pegang macam ni, dia tak panas sangat, dia tak sejuk sangat. Bila kita masukkan telur ni, masa dia tengah panas, kita akan masak telur ni. So kita nak suhu dia 60 degree Celsius. So bila kita masukkan telur, dia akan emulsify dengan cantik. So dia, kita punya dough akan jadi silky smooth nanti. So untuk telur ni, kita akan pukul dia dulu. Okay, dalam resepi selalu apa? Okay, orang kata 200 gram telur. Macam mana nak timbang telur tu? So selalu sebiji telur tu adalah 50 gram. So macam mana kita nak timbang telur? Contohnya apa resepi tu required 225 gram. So kita akan pukul dulu telur tu. Kita akan pukul sebati. Lepas tu baru kita akan timbang telur tu. So kita akan pecahkan dia punya kuning telur dengan putih telur dulu sampai sebati macam ni. Kemudian baru kita akan timbang. So untuk kita pukul kita punya dough ni tadi, kita guna paddle attachment. Thank you kepada korang yang baru-baru join tu. Jangan lupa share kepada kawan-kawan, share ilmu ni. Nanti bulan puasa nanti korang boleh apa, buat niaga ke, insyaAllah, mana tahu. Bahannya sangat murah, sangat simple, mana-mana pun boleh dapat. Cuma tepung, butter, air, telur, tu je. Inti dia korang nak sumbat pun boleh. Nak inti, apa, inti kentang kari ke, nak letak fructose ke, nak letak apa-apa pun boleh, ikut suka korang. Okay, ni agak-agak ada, dia dah suam-suam. Kita masukkan telur sedikit demi sedikit . Okay, lagi apa, satu kamera kita lagi ada masalah sikit. So dia punya texture dia akan jadi macam ni. Yang ni belum ready lagi. Kalau churros, dia punya texture dia akan jadi macam ni lah. Dia akan kental macam ni. Ni dia belum ready lagi. Yang ni untuk churros dah okay. Tapi kita nak buat cream puff. Cream puff dia perlukan udara yang lagi banyak untuk jadikan dia kembang. So kita akan pukul dia apa, telur lagi. Kita jangan masukkan semua telur terus . Takut dia nanti dia cair sangat. Kita masukkan sedikit demi sedikit. Resepi ni kadang-kadang dia ikut juga kita punya tepung punya moisture, kita punya telur punya dia cair ke ataupun telur yang baru yang fresh. Sebab kadang-kadang resepi ni dia guna telur ni tak habis, kadang-kadang dia perlukan lagi sebiji telur. So dia depending on dia punya texture bila kita dah pukul apa siap nanti. Saya akan tunjuk dia punya texture macam mana. Okey, dia punya tekstur lebih kurang dah. Yang ni almost. Kita nak dia ada nanti ada V shape macam ni. Dia apa, dia jatuh dia takkan cair sangat, dia tak ni macam lava lah orang kata lebih kurang. Tapi kat belakang rumah kita mana ada lava kan? Mana ada ni. So kita saya akan tunjuk. Dia lebih kurang macam ni tapi dia lagi cair.
Okey. Kita tambah lagi sikit telur. So, sesiapa yang tengah cari idea, tengah cari ilham lagi untuk apa yang kita nak berniaga bulan Ramadan ni kan, ni one of it. Modal tak tinggi. Korang boleh pelbagaikan segala apa, nak letak coklat ke, nak letak Nutella ke, nak letak blueberry ke, nak letak mangga ke, strawberry ke, terpulang kepada anda. So hari ni kita akan buat apa? Blueberry cream puff. Kita akan pukul dia sampai jadi silky smooth. Okey, kita punya adunan dah okey. So tengok kita punya ada balance dalam 15 gram lagi lah telur. Kita tak letak semua. Kalau kita letak semua dia akan jadi cair. So adunan dia macam ni. Korang mesti dah banyak yang dah start buat production untuk kuih raya kan. So dia punya texture macam ni. Yang ni yang V shape yang saya kata tu. Dia blup blup jatuh macam tu. Dia tak continue jatuh macam tu. Tapi dia just nice. Smooth je. Kita nak texture dia. Kita biarkan dia sekejap dalam 5 minit macam tu. Sebab kita nak dia punya apa? Dia punya tepung tu absorb dia punya semua moisture, dia akan jadi lagi likat. Okey, untuk kita bentukkan dia, saya suka guna star nozzle. Piping ni nozzle untuk jadikan dia cantik nanti bila dia punya apa-apa yang keluar daripada nozzle ni, dia akan jadi golden brown, nampak dia punya line tu. So kita akan masukkan piping bag. Selalu orang kata susah lah nak guna piping bag, meleleh-leleh. So cari je container macam ni. Macam mana apa cawan ke apa boleh juga. Masukkan dalam ni. Dah senang. Dah ada dua tangan untuk kerja. Ni kita tuang je dalam ni. So bila kita isikan dia punya piping bag tu, jangan letak penuh sangat, nanti dia akan melimpah keluar. So kita akan sediakan kita punya baking tray. ...115 gram apa telur selalunya. Apa 2 biji telur dengan quarter. Sebab 1 biji telur adalah 50 gram. So pecahkan 2 biji telur, memang dah equal to 100 gram. Pecahkan lagi sebiji telur, kita kacau-kacau-kacau, timbang lagi untuk 15 gram. So untuk cream puff selalu ada satu lagi apa yang orang selalu buat salah. Dia akan ambil butter, dia akan lap apa grease dia punya tray dulu, baru dia akan pipe dia ni. Takkan jadi. Sebab dia perlukan grip. Apa cream puff tu dia perlukan grip kat sini untuk dia kembang naik, baru structure dia stable. So hari ni kita gunakan seal pad. Kalau korang tak ada seal pad, apa gunakan parchment paper biasa pun boleh. So kita akan pipe.
So size bergantung pada korang punya kehendak. Korang nak besar, korang besar. Kalau nak kecil, boleh kecilkan. So hari ni kita buat medium size saja. So untuk eclair pun, korang just pipe memanjang sahaja. Hari ni cream puff kita buat bulat-bulat. So bila dah habis, jangan buang. Kita tekan ni semua keluar. Okay, kita sumbat yang plastik ni. Ha, kita boleh reuse balik. Actually cream puff ni apa, childhood memory saya kecil-kecil dulu memang saya suka makan cream puff ni, especially yang kampung yang apa, inti custard jagung tu. Kalau pergi mana-mana hotel yang ada buat buffet ke, saya cari cream puff dulu. Dan cream puff jugalah yang apa, membantu saya untuk start my own business. Cream puff lah yang apa, yang build the foundation untuk saya teruskan dalam apa, dunia perniagaan baking ni. Adalah first product untuk saya jual dalam 8 tahun dulu. Bila korang pipe dia punya cream puff ni, jangan terlalu rapat eh, sebab dia perlukan ruang untuk kembang. Lagi satu, kita nak keringkan dia apa, secepatnya mungkin. So ini kita akan bake. So suhu atas adalah 220 degree Celsius, suhu bawah 200. Kalau kita gunakan suhu 180 ataupun lagi rendah daripada 200 apa degree Celsius, kita punya shoe paste tu akan kering, dia akan jadi crunchy. Kalau korang nak crunchy, boleh apa, guna suhu yang lebih rendah untuk betul-betul setkan dia macam Japanese cream puff. Okey, sekarang kita nak buat dia punya inti pula. Ha. So korang jangan lupa like, share and comment. Yang top 5 nanti kita ada free gift untuk korang. Ha, yang ni. Korang jangan lupa share kat kawan-kawan korang. Like, comment. Kenapa apa, nak tanya apa-apa pasal frutos ke, nak dapat kat mana osikau, boleh tanya. Lagi banyak korang spam lah, lagi banyak korang menang. So hari ni kita ada instant custard. Custard dia ada dua. Satu instant yang ready to eat, kita just tambah susu ataupun air. Lagi satu adalah custard powder. Custard powder ni kita kena masak dulu. So yang ni memang ready to eat, kita tambah air sahaja. Seperti biasa, kita takkan masukkan semua dulu. So nanti dia akan jadi pekat. Dah ready to eat. So sekarang dah senang lah, tak payah nak kacau-kacau-kacau, nak letak apa, tepung jagung lah, nak masak dia punya susu sambil ikat atas dapur. Simple as 1, 2, 3. So siapa yang nak dapatkan instant custard powder ni, korang boleh juga cari je dekat mana-mana baking apa, ingredient shop. Nak sekejap je dia dah kental. Yang ni kalau ikutkan dia punya dalam buku, yang ni dinamakan pastry cream. Selalunya kalau yang original recipe, kita kena masak apa telur kuning, susu, tepung jagung. Kita kena masak je.
So dekat Bake Vivian tu yang ni dia ada jual instant custard mix. Ha. Kat mana-mana dia akan ada packaging around apa 250 gram pun ada. Nak packaging besar pun ada. So kalau korang tak jumpa, tanya je staff je. Nak custard apa instant custard mix. Ha, dia orang akan tunjuk. Yang ni kalau korang nak buat macam apa fruit tart ke untuk inti dia pun boleh. Senang je, korang campur dengan air ataupun susu. Dia punya sukatan semua ada kat packaging dia. So hari ni kita nak gunakan fructose punya blueberry. Kita akan campurkan custard ni dengan blueberry ni. So untuk kita akan jadi dia punya base. Lepas tu kita akan pukulkan dia punya apa non dairy topping cream untuk jadikan dia macam lebih kurang macam mousse lah. So untuk dia tak berat sangat. So bila kita makan, just nice, dia cair dalam mulut. So dia dah likat macam ni. So yang ni apa, tengok dia punya texture dia sangat pekat. Dia punya fruit content pun tengok sebiji-sebiji. Dia bukan semata-mata macam jelly eh. Boleh nampak dia punya biji-biji blueberry tu. Bau dia wangi. Okay. Memang boleh nak, memang pekat. So lepas ni memang tak ada reason dah lah orang nak kata blueberry mahal, strawberry mahal. Selain blueberry, diorang ada juga apa strawberry. And soon insyaAllah banyak lagi flavor yang akan masuk. Yang paling penting yang ni adalah buatan Malaysia. Okay, support lah kita punya local product. Bake Vivian pun dia banyak membantu kita punya local punya supplier. Barang-barang yang susah nak dapat daripada overseas, semua dia masukkan. Butter korang pilih lah nak butter apa, semua dia orang ada. Hari ni kita letak lagi lah banyak. Harap nanti lepas kita punya COVID case semua dah stable down, nanti kita boleh buat hands on punya apa face to face punya tutorial. Korang akan dapat bau dia punya apa aroma, korang dapat rasa betul-betul dia punya end product macam mana. So sekarang kita macam ni je lah. I see you, you see me. So dia akan jadi macam ni. So yang ni kita akan blend dia dulu untuk jadi dia jadi konsisten dia spreadable. Sebab tadi dia ada biji-biji kan. So kita akan bagikan dia jadi sebati. Kita tak nak biji-biji dia tu. Biji-biji dia nanti kita akan letak kat dalam. So yang ni untuk dia punya cream. Okay, kita punya adunan ni custard dah siap. So korang jangan lupa share kepada kawan-kawan. Share resepi ni free je, tak perlu bayar. Like, share and comment. Nanti kita ada free gift. Bahan-bahan ni semua apa available kat mana-mana outlet Bake Vivian. Sekarang nak shopping online pun diorang dah boleh. Memang apa
COVID ni banyak yang mengubah cara kita shopping lah. Dulu kita kena pergi ke kedai retail, sekarang ambil handphone, tek, esok sampai depan pintu. Okay, dia akan nyanyi, adalah pastry cream blueberry. So nanti kita akan campurkan dia pun dengan topping cream. Kalau boleh cari topping cream yang tak ada gula, yang low sugar, sebab yang ni dah manis. Nanti bila kita campur lagi dengan yang manis, dia akan jadi super manis. So kita balancekan, yang ni manis, lagi satu kurang manis, so dia akan just nice. Yang ni beza dengan dia punya apa yang selalu kita beli yang dalam tub besar dalam 5 kilo tu. Yang ni beza sebab yang ni dia ada food content. Okay, yang ni boleh dapatkan kat BFN, mana-mana apa supplier shop pun ada, mana-mana yang terdekat kat korang. Osikau dekat BFN dia ada unsalted dengan salted butter. Resepi kita dah pin down dekat komen bawah tu. Tapi method korang kena tengok betul-betul. So ini adalah note yang paling penting. Bila korang bakar cream puff, jangan sesekali buka pintu, nanti dia akan penyek balik. Okay, so biar je dia bersauna dalam tu. Kita sambil-sambil tu kita sediakan dia punya inti dia. So kita masukkan pastry cream kita yang kita dah campur dengan fructose punya blueberry. Banyak anak-anak burung tengah tunggu blueberry cream puff ni. Orang kata tak pernah rasa lagi. So sedap ke tak, nanti kita tanya dia orang punya komen. So yang ni kita akan beat dulu. Untuk baking time tadi adalah apa, atas suhu 220 degree Celsius, bawah adalah 200, sebab kita nak setkan dia punya cream puff tu so dia jadi montok cantik je. So kalau korang nak cream puff yang crunchy, korang lower down the temperature 180 for 25 minutes, macam tu lah, ikut depending on korang punya permintaan macam mana. Ada orang suka yang crunchy, ada yang suka lembut. Yang ni yang jenis klasik, yang jenis lembut. So agak-agak dia dah sebati. Yang ni adalah topping cream. Kita masukkan sedikit dulu. So, siapa-siapa yang terlepas step ni, nanti korang boleh replay balik korang punya video tu, tengoklah 100 kali pun tetap free juga, tak payah bayar. Yang penting korang beli produk-produk ni, buatan Malaysia yang ni. Ada sebarang soalan ke apa, korang boleh komen kat bawah tu, nanti admin akan bacakan. Like, share and comment. Ilmu kita jangan kedekut, kita kena share dengan orang. Korang nak berniaga ke apa ke, halal je resepi ni, korang ambil lah. So dia punya texture dah jadi macam ni, dia dah likat. Ha, yang ni
Okey. Kita tambah lagi topping cream untuk bagikan ni jadi lagi ringan. Lebih kurang macam method untuk kita buat mousse lah. Untuk oven, setiap oven adalah tak sama. Oven kat rumah saya recommend suhu atas adalah 200, suhu bawah 180. Depending on kita punya individual oven lah. So, baking time dia depending dalam 18 ke 25 minit. Dia bila apa kita tengok dekat apa masa kita tengah bakar apa cream puff tu, dia akan nampak bubble-bubble kecil tu. Dia punya steam tengah apa push dia punya shoe paste tu untuk naik. So bila dia dah tak ada bubble-bubble kecil tu, meaning dia dah masak and dah golden brown. Okay. Okay, kita masukkan semua dia punya topping cream. Kita akan pukul dia sampai dia jadi stiff peak. Okey, inti kita dah siap. So memang macam ni lah. Dia stiff macam ni. Okay. Tapi penting untuk bila kita dapat dekat tu, kita kena sentiasa sejukkan dia. Kalau tak, nanti dia akan jadi cepat masam lah. Lagipun suhu dekat Malaysia ni panas. Kalau dekat luar saji tak apa, kau tak panas, tak sejukkan produk kita pun. Kalau korang ada kat sini, boleh bau dia punya blueberry, boleh bau dia punya butter. Korang boleh tengok dia kembang macam mana. Ha. Montok macam korang ke tak? Ke cream puff lagi montok daripada korang? Okay, kita buat magic sikit. Ni kita dah ada yang dah siap. Kita actually ada dua method untuk kita pipe dia satu masuk dalam. Satu, kita gunakan pisau cucuk je lubang bawah ni. Ini cara klasik. So, cara dia macam ni. So tadi lubang yang kita dah apa cucuk tadi, kita pipe dia sampai dia kembang, sampai dia kembung. Okey macam ni. Ha, lepas tu korang letaklah ada apa atas dia punya apa? Baking paper ke, nak letak atas dia punya doily paper ke, nak letak dalam paper cup ke pun boleh. Saya tunjuk lagi sekali cara-cara untuk pipekan dia punya ini tanpa kita potong dia. First, buat lubang macam ni. Then, cucuk je sampai dia kembung.
Okey, dah siap. Tapi hari ini kita nak buat lain sikit. Kita akan gunting dia. So kita akan nampak end product kita macam ni. Lagi banyak inti kita boleh letak. So tengah-tengah ni kita akan letak blueberry lagi. So dia punya rasa blueberry tu memang tak tipu korang. Bulan puasa pun nak dekat kan? Ha, nanti korang boleh try lah. Okay, siapa-siapa yang tak pernah tengok cream puff dia dalam dia macam mana kan? Kita buat cross section sikit. Ini dinamakan cream puff. Dalam dia berlubang. Okay. Ha. Sebab tu kita nama dia apa? Cream puff. Sebab dia puff. Okay. Kalau macam ni baru jadi. Kalau tak ada lompong dalam ni, itu bukan cream puff, itu lemping rasanya. So, kita akan potong lagi. Cream puff ni kalau korang nak buat banyak-banyak dulu pun tak apa. Lepas tu korang frozen. Bila korang makan sama macam makan aiskrim. Buat dulu banyak-banyak, letak dalam apa airtight container. Lepas tu simpan. Bila nak makan korang apa keluarkan sekejap dalam 10 minit pun dah okey. Blueberry apa yang ni boleh. Dia serba guna. Dia nak buat apa Swiss roll punya inti ke pun boleh. Korang nak buat es sebagai dia punya topping cake pun boleh, nak buat es glazing pun boleh, nak buat minuman es cordial pun boleh. Sebab yang ni dia tak masam sangat, lagi satu dia tak manis sangat. So korang suka apa, kalau nak masam korang peras sikit lemon, letak budina sikit, letak ais, korang blend. Jadilah apa macam apa yang kita orang duk beli apa, yang apa mix berry ke apa blueberry smoothie ke semua tu. Kalau korang nak apa, nakkan ice cream blueberry, korang beli vanilla ice cream, korang mix dia ni dalam ni, dah jadi blueberry ice cream. Okay, kenapa saya gunakan gunting instead of pisau? Sebab cream puff ni lembut. Bila kita guna pisau, contoh saya guna pisau, tak boleh tembus pun, dia akan jadi penyek macam ni. So bila kita guna pisau apa gunting, cucuk je macam ni. Ha, dia akan jadi kemas. So kalau korang ada apa-apa soalan boleh komen. Apa-apa kalau korang nak share kat kawan ke family ke, boleh share kita punya post kat Facebook ni. Ha, jangan lupa like lah. Siapa yang apa like, share and komen paling banyak, ya, ada free gift untuk korang nanti. So hari ni kita punya highlight apa produk dia, ada Osikal salted and unsalted butter, lagi satu adalah Fructose, kita punya star of the day. Dua-dua produk ni kita boleh dapatkan dekat Big Vivian store. Malas korang nak pergi, korang boleh online je order. Selain blueberry, diorang akan introduce lagi banyak dia apa dia punya flavor. So kalau korang nak tahu apa dia punya flavor, korang kena check it out. Tak pun pergi dia punya website Fructose. Macam-macam diorang ada. So cream puff kita tadi pun dalam around 5 minutes macam tu dia akan siap. Sebelum kita letak inti dia dulu, kita kena make sure dia betul-betul dah apa sejuk apa room temperature, baru kita letak dia punya apa cream. Kalau tak nanti dia akan cair. Pakai pad dia punya cream semua akan cair. So kita make sure kita letak je dalam apa room temperature around 10 to 15 minutes untuk dia cool down.
baru kita akan letak inti dia. So untuk dia punya decoration hari ni, kita akan gunakan rosette punya nozzle. Ni kalau dia punya, okey, kalau Frutos yang dah buka dia first masa korang beli, dia ada seal ni yang macam kita beli biasa-biasa lah. Tapi kelebihan dia, dia dah ada sediakan plastik lid ni untuk korang tutup simpan dalam fridge. So dia boleh tahan apa lama, asalkan dia jangan expose to the open air lah, make sure dia kedap udara. Selalu kalau contoh kita beli susu ke, bila kita dah buka, alah tak tahu nak simpan mana, kena transfer kepada container lain pula kan. So yang ni bila dah buka, guna sikit, tutup balik, masuk fridge. So kalau dia tak buka lagi, dia simply apa letak dalam room temperature pun boleh. Itu kelebihan Frutos, saya suka packaging dia, simple tapi practical. Tengok betapa pekatnya dia punya blueberry ni. So dia punya filling ada dua komponen. Satu adalah pure Frutos blueberry untuk kita letak as a base. Yang ni untuk cream dia. Yang ni adalah pastry cream campur dengan topping cream. Jangan lupa share. Lepas tu komen apa-apa soalan. Lepas tu jangan lupa like. Okay. So first, kita letak es dia punya base dulu. Macam ni. So ini kita pakai rosette. Kita tinggikan sikit. Lepas tu takkan kita kedekut apa blueberry kan? Tengah-tengah dia kita pipe lagi blueberry. So lepas tu kita ni tutup. Dah siap satu. First trial. So kita akan buat yang remaining. So, sesiapa boleh try teka tak harga pasaran untuk Frutos ni berapa ringgit dekat pasaran Bavarian ke mana-mana. Siapa betul, siapa komen paling banyak, dia akan dapat free gift. Top 5 eh. Cepat. Benda free takkan korang tak nak. Rasa dulu sebelum korang apa beli. Selalu kalau macam ni mesti produk luar negara, tapi yang ni adalah 100% tempatan. Kalau cream puff, kalau korang frozen kan, boleh simpan dalam apa freezer 6 bulan, kalau dalam fridge seminggu. Tapi make sure airtight container lah. So nak pipe rosette dia senang je. Start in the middle. Pusing. Start in the middle, squeeze dulu, pusing je. Yeah.
So tengah-tengah kita letak lagi blueberry. Tutup. Bagi dia pakai topi. Senang je kan? Rasanya cream puff kita dah masak. Maybe kamera boleh tengok. Ini yang dah siap tadi. Okay. Ini kita sejukkan dia dulu dalam 10-15 minit baru kita letakkan inti. Kalau tak dia akan cair. Ini kita sejukkan dulu. Temperature dia tadi adalah dekat bahagian atas 220, bawah adalah suhu 200. Kalau oven kat rumah boleh try atas 200, bawah 180. Resepi ni roughly dia boleh dapat dalam plus minus 30 pieces lah, ikut kita punya size. Kalau medium size boleh dapat dalam 30 pieces. Kalau korang tak nak letak blueberry kat tengah pun boleh juga. So kita ada lagi blueberry, kita letak je. Bila kita buat apa berniaga makanan ni, tak kira lah kita nak buat untuk makan sendiri ke nak buat berniaga, kita jangan berkira. Ada apa-apa soalan boleh komen kat bawah tu, boleh tanya. Nanti admin akan bacakan. Thank you korang for siapa-siapa yang sudi join. So kita dah nak siap dah ni. So yang ni last, cara nak assemble dia. Kita letak filling dia dulu bawah ni. Baru betul-betul blueberry kan. Kita letak colour je. Lagi satu, Fruitos ni dia tak letak artificial flavouring ataupun apa-apa colouring lah. Ada apa-apa soalan terakhir sebelum kita tamatkan kita punya live? Jangan risau, resepi semua korang boleh ulang tengok balik dekat Facebook. Siapa yang top apa winner nanti, kita akan bagi free gift. Yang ni macam-macam, nanti korang nak buat air ke nak buat apa pun semua boleh. Thank you pada korang yang join. Ada apa soalan terakhir?
So cara dia nak pipe rosette dia macam ni. Ha, okey. Okey, dah siap. Maka berakhirlah kita punya apa live demo baking session bersama Bake with Yen, Frutos dengan Osikau. So hari ni kita punya menu adalah blueberry cream puff. Blueberry by Frutos, butter Osikau daripada New Zealand. Boleh dapatkan dekat cawangan Bake with Yen. So yang ni dah ramai apa anak-anak burung yang dah tunggu ni. Dia orang nak serbu je. So apa-apa soalan boleh je apa DM saya dekat adam_pastry Instagram. So yang ni produk kita hari ni, blueberry cream puff. Thank you semua yang join. Assalamualaikum, selamat menyambut Ramadan. Terima kasih. Assalamualaikum.